Tapi sebelumnya bukanlah emas, bukan suasa. Oh, mak. Perak tembaga jadi hiasan. Iya. Habis rumah hilang pusaka, adat budaya jangan gadaikan. Iya. Ya seperti hari ini kita lihat luar biasa. Nah, itu hebatnya. Iya. Kalau kota, katakan kota, iya, jangan letak di atas batu. Betul. Memang yang kongres ini suku Batak, tapi suku lain itu pun mendukung dan jadi satu. Itu hebatnya. Bukan kata sembaranglah kata, kata dibawa ke Indragiri. Iya. Iya, ini luar biasa. Kongres satu budaya Batak, Melayu tetap ada di sini. Iya, tempatnya luar biasa. Adalah. Kalau berjalan di malam sunyi, pohon kelapa tumbuh teratur, kita memandang hilang stres. Kalau sendiri dia bernyanyi, kalau berdua bermain catur, berkumpul ramai membuat kongres. Wah, itu ya. Kalau batu katakan batu, jangan dibungkus kain belacu. Walaupun kita berbagai suku, tak boleh berbeda, kita tetap bersatu. Oh. Kenapa? Dimanapun suku itu, gaya bahasa berbeda, gaya bercakap berbeda, gaya budaya berbeda, tak boleh jadi jurang pemisah. Tapi berarti jembatan pemersatu. Berarti kalau memegang namanya batu, batu diletak di atas meja. Betul abang bilang kita bersatu. Artinya Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Tapi ingat, belah-belah batang zaitun, belah dengan parang besi. Iya. Asik pula kalian berpantun, ingat-ingat pula durasi. Ada iya. Yang jelasnya tenang aja, kalau terasi katakan terasi. Jangan batang di limit-limit. Iya. Kita tetap ingat durasi karena disiapkan panitia 15 menit. Iya. Jangan nanti. Kalau cerita ambil terasi, bawa terasi di tengah pekan. Iya. Tenang aja Pak Prof, jangan cerita durasi. Masih ada yang tepuk tangan. Tapi masih lanjut.